Siapa pelaku yang sudah membunuh suami saya? Namanya Safira. Di antara dua cinta akan kembali tayang tanggal 18 Juli. Pada saat itu para wartawan berada di lokasi rumah sakit untuk mengetahui informasi siapa pelaku yang telah berbuat hal buruk pada Pak Gunawan. Bu Lestari katakan pada media bahwa orang yang telah melakukan hal tersebut adalah Safira. Safira itu bukan pembunuh Pak Gunawan. Namun Dania yang berada di lokasi saat itu pun segera katakan bahwa Safira tidak bersalah dan bukan Safira pelakunya. Aku tahu kamu, Dania! Anak buah Yuda berhasil menangkap Romi dan memintanya untuk katakan bahwa Romi akan menalak Dania. Hal tersebut telah Yuda dapatkan dan menjadi bukti bahwa Dania akan terbebas dari Romi. Aku tahu kamu, Dania! Semua sudah saya rekam. Rafael terlihat merasa kecewa dengan Safira dan tidak mau memaafkan Safira. Rafael katakan bahwa Safira akan ditahan cukup lama karena perbuatannya. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam. Kamu bisa lihat Safira akan mendekam di penjara selamanya.